Ini harus kita luruskan dulu ya ibu-ibu ya. Ini bukan macan tutul, macan cacar ya. Kita tahu totalnya cacar. Tingkatnya dari kecil belum cacar nih ibu-ibu, baru sekarang yang kena yang paling ujung. Ibu cacar duluan. Iya, emang yang nularin ibu paling ujung memang. Makanya semuanya sekali sentuh semuanya ketularan. Ah, maaf, saya dandan dulu ya Pak. Kenapa emang? Siapa tuh ada jodoh saya. Ya. Sebutkan sesuatu yang biasa orang tahan. Kiki? Kanan. Pelit ya. Makanan kok ditahan-tahan. Aneh ya. Aldo ini ternyata seorang guru ya? Yes. Aldo ini guru, spiritual ya? Bukan. Kirain guru spiritual. Bayi ini adalah keyboard. Pemain keyboard. Lagu pertama yang bisa apa? Ibu kita Kartini ya. Itu biasanya umum banget. Neng, 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 neng. Kalau enggak, neng, 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 neng. Kamu punya jawaban sendiri sebetulnya? Punya. Apa? Rindu. Padahal itu. Kalau ibu ini. Bukan cuma mamanya, serangganya aja nempel. Maaf, coba lihat belakang. Aduh. Tuh kan. Kasihan tahu. Ini rumahnya SpongeBob. Aldo ini luar biasa loh. Siapa yang masih single? Terus tadi katanya teman-temannya, "Nih Cynthia, Cynthia masih single." Tiba-tiba Aldo barusan nyeletuk, "Emang dari tadi pengennya ngejar dia." Oke. Gimana reaksi orang saat makan makanan yang asem? Muka jelek kan. Hah? Muka jelek. Muka jelek? Coba kayak gimana? Itu masih ganteng. Ah, coba muka jelek. Gak bisa jelek sih berarti. Gimana reaksi orang saat makan makanan yang asem? Gigit. Apa? Gigit. 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 Pohon. Dia lebih kayak nyuruh saya ya. Apa reaksi orang saat makan makanan yang asem? Gigit. Gigit. Reni, kembali kamu kaptennya. Kamu yang menentukan. Ini ada tiga masukan yang berbeda. Mengecap mulut, terus menjulurkan lidah, terus kalau keket, merinding. Mau tahu motor ada di mana? Ada di situ ya. Saya kasih tahu nih, motor ada di situ. Tapi kalau nomor, di nomor 10. Ya, bukan ternyata ya. Benar. Nggak mungkin salah tuh, motor.